UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di bulan Ramadan 1442 Hijriah menggelar Pesona Seni Ramadan. Pagelaran yang berlangsung di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara ini menampilkan seniman-seniman benua dengan membawa lagu-lagu religi. Dalam pagelaran ini juga hadir Tommy Kaganangan. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di bulan Ramadan 1442 Hijriah menggelar Pesona Seni Ramadan. Pagelaran yang berlangsung di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya di Jalan Hasan Basri Banjarmasin Utara ini menampilkan seniman-seniman banua dengan membawakan lagu-lagu religi. Namun penikmat seni kada bisa menyaksikan langsung pagelaran yang digelar saban malam Sabtu tersebut, tapi bisa melihatnya melalui channel YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. Sanggar Seni Bina Banua Bauntung pada malam Sabtu 23 April 2021 membawakan lagu Daif, Ya Nabi Salam Alaika Wan Demi Masa. Bahkan salah satu lagu ciptaan sang maestro lagu Banjar, Anang Ardiansyah, Sangu Batulak, dibawakan secara sahdu oleh Sauma Hadsir. Dalam pagelaran ini juga hadir Tommy Kaganangan yang membawakan lagu Bidadari Surga yang diciptakan Jeffrey Al-Bukhari. PTK Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rusgianor SPD, Wetakoni Prima TV memadahkan pagelaran Pesona Seni Ramadan untuk memeriahkan bulan penuh berkah wan ampunan ini menampilkan beberapa buah sanggar. Menurut Rusgianor, gelaran seni nang bernuansa religi ini akan terus digelarkan saban bulan Ramadan. Malam ini kegiatan musik religi diisi oleh Sanggar Bina Benua Buntung menampilkan lagu-lagu religi. Dengan adanya lagu religi diharapkan penonton YouTube Taman Budaya meresapi isi lagu-lagu tersebut.